Saudara, menghadapi persaingan penerimaan siswa baru yang cukup ketat antar sekolah, SD Muhammadiyah 3 Pekajangan Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan open house. Salah satunya adalah Jalan Sehat Bersama. Acara ini diikuti ratusan siswa dan juga warga sekitar sekolah. Acara Jalan Sehat ini dilaksanakan hari Minggu pagi lalu, dimeriahkan dengan drum band dari siswa-siswi. Selain jalan sehat, di kompleks sekolah juga digelar pameran hasil karya siswa. Pameran ini cukup mendapat perhatian dari siswa dan pengunjung. Kegiatan yang melibatkan keluarga besar SD Muhammadiyah 3 Pekajangan dan warga sekitar ini dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan sekolah ini kepada warga setempat. Karena memang kita temanya adalah memaksimalkan potensi anak untuk meraih masa depan yang gemilang. Kemudian di hari kedua ini adalah jalan sehat sekaligus dengan keluarga besar SD Muhammadiyah 3 Pekajangan dan juga segenap wali murid dan peserta didik dari TK sekitar SD Muhammadiyah 3 Pekajangan. Selain jalan sehat, dalam rangka open house ini juga dilaksanakan seminar parenting dengan menghadirkan dua pembicara, yaitu psikolog Harap Cendekiawan dan dari akademisi Niken Emiria Faradila, yang juga instruktur guru penggerak. Awan Igus, Kompas TV, Pekalongan.